ini sekali lagi, ini wisata yang bagus di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan saya harapkan semuanya, sobat semua, come visit in here and get look Kandis Hill. And you can make a beautiful adventure in here. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, sahabat muda sekalian, ini sesuatu hal yang amazing atau ajaib, di mana di Provinsi Bengkulu, khususnya di tempatnya itu di Kabupaten Bengkulu Tengah, itu punya keajaiban tersendiri, yaitu kita akan melihat Bukit Kandis. Nah, jadi sini asiknya itu bisa camping ground bersama family, keluarga. Yuk kita lihat di situ. Jadi bisa camping bersama keluarga, bisa santai-santai, luas kok tempatnya. Masih ya. Luas. Bisa juga naik ya, tapi harus hati-hati, harus safety prosedur. Harus tetap jaga keselamatan diri. Nah, ini digunakan biasanya dimanfaatkan oleh anak-anak panjat dinding untuk outward, kegiatan terbuka. Jadi di situ tempat mereka latihan, ada trayek-trayek untuk latihan-latihan panjat dinding gitu. Jadi lebih betul-betul terlatih. Nah, gitu loh. Dan ini Moza ngapain lo sini, Jo? Nah, ini Moza. Moza ini dia juga suka jalan-jalan ya, trekking ya. Nah, jadi kawan-kawan, sobat sekalian, ini sekali lagi, ini wisata yang bagus di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan saya harapkan semuanya, sobat semua, come visit in here and get look Kandis Hill. And you can make a beautiful adventure in here. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.